Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan sore untuk semuanya ya. Kali ini saya akan update persiapan takbir keliling 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Seperti yang tampak di layar kaca Anda, ini merupakan persiapan malam satu Sawal yang akan datang. Tinggal beberapa hari lagi, kurang lebih 3 hari. Ini tampak di layar kaca sebuah persiapan di wilayah Kecamatan Dugusti, antara lain di Desa Rukulan, Alas Dowo, Ngagel, Penggung. Namun tidak semuanya sempat kami spill satu persatu. Jadi acaranya kali ini spill tipis-tipis untuk persiapan takbir keliling. Ini yang tampak di layar kaca Anda, gajah ini, gajah putih, tepatnya di musola sebelah balai di sana. Oke kawan-kawan semuanya, kalau yang ini di Desa Grogolan ini. Gajah tampak sudah siap dibawa, diiring di malam satu Sawal. Teman-teman dari Ngagel ini. Begitu kawan-kawan yang tidak sempat melihat. Kalau yang ini dari Dukuh Penggung, Penggung Desa Ngagel, Gendruwo Sungsang katanya. Ini yang tampak di layar kaca Anda, ini dari Dukuh Penggung Desa Ngagel, Kecamatan Dugusti. Jadi untuk kali ini saya update perkembangan untuk persiapan takbir keliling, dan akan kami coba nanti di lain waktu, setiap saat juga akan kami liput. Nah, kalau yang ini masih dari Penggung, yang ini masih dari persiapan kawan-kawan dari Penggung, baru mewarnai, memberi cap. Masih rekan-rekan yang dari Penggung, namun maaf tidak semuanya bisa kami spill satu persatu. Untuk lain kali akan saya tampilkan semuanya insya Allah. Begitu kawan-kawanku ya, disimak sampai selesai. Masih banyak yang belum kami tampilkan di layar kaca Anda. Iki mau kedua sungsangi wong Penggung mas, bisa ketok seperti ini. Kalau yang ini dari musola Ahlul Jannah kayaknya, musola Ahlul Jannah Desa Grogolan, Kecamatan Dugusti, Kabupaten Pati. Oke, kami masih banyak liputan, masih banyak apa namanya gambar-gambar yang belum kami sajikan. Disimak terus. Kalau yang ini dari musola Anur Grogolan Sekre ya, yang tampak di layar kaca Anda. Kalau yang ini ya, yang ini dari Alas Dowo bagian tengah apa betul ya. Ini juga dari Ngagelor apa Alas Dowo. Begitu kawan-kawanku, Ngagelor ini ya. Ngagelor. Jadi ini saya ambil gambar, saya ambil sudah kemarin. Mungkin kali ini sudah agak lebih siap.
siap barangkali. Kalau yang ini dari Ngagel Kidul, dekat dari Bapak Roslan. Bapak Roslan Toprak. Ini musola yang ada di dekat Bapak Roslan. Nah, ini kelihatan jari-jari tangan yang kekar. Oh, dan pentilnya juga kelihatan untuk pentil. Kita tunggu saja, tinggal beberapa lagi. Ini persiapan di malam 1 Syawal 1445 Hijriah. Ogoh-ogoh pokoknya, wis mbuh pokoke ngono. Iki pentil, guys. Nah, yang ini pentil. Mbuh, pentile sapa ini? Kita tunggu saja nanti di 1 Syawal 1445 Hijriah. Tinggal beberapa hari lagi ya. Oke, masih banyak konten yang akan saya sajikan. Silahkan dinikmati, ditunggu saja untuk tampilan-tampilan berikutnya ya. Pokoknya jangan lupa, kalau yang ini ayam jago, guys. Ayam jago ini yang merah-merah ini. Nah, ini ayam jago. Ayam jago tepatnya di sebelah utara kantor polisi Polsek Ngagel. Polsek Degusti. Yang ini ya, yang ini ayam jago. Ayam jago, ayam jago, ayam jago. Ah, yang ini ayam jago. Kalau yang ini dari Grogolan Pol Barat ini, Grogolan Pol Barat yang ada di dekat makam Mbah Reso Wasidin. Di musola Grogolan Pol Barat. Lali musolane jenenge. Musola apa lali ya? Yang dekat dengan makam Mbah Reso Wasidin. Tampak bidadari cantik ya, turun dari kayangan. Ini guys, ini tampak bidadari yang sangat cantik. Ini baru turun dari kayangan. Kita tunggu saja penampilannya besok di malam 1 Syawal 1445 Hijriah. Yang ini dari desa Grogolan Pol Barat ini. Kita tunggu penampilannya ya. Rekan-rekan semuanya yang belum sempat melihat sepil di tempatnya, Anda bisa melihat update perkembangan yang insya Allah akan saya update setiap saat. Yang belum saya sepil, mungkin nanti lain waktu akan kita spill tipis-tipis agar Anda bisa menikmati dari mana saja, dari tempat Anda, dari rumah Anda. Nah, begitu ini tampak wanita cantik, bidadari cantik dari musola Koyo Lali jenenge, dari Grogolan bagian Pol Barat. Begitu kawanku, sang bidadari yang pakai selendang berwarna merah dan pakai mahkota emas, tampak cantik sekali ini, tampak anggun. Nah, begitu. Oke, demikian kawan-kawanku, terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.